buat Coto Makassar. Ini yang sudah disangrai, ada kemiri, ketumbar, merica, dan jintan. Lalu ini ada lengkuas sama serai. Lalu potong jadi kecil, masukkan. Abaikan rindunya, jadi ini rindunya besar. Kita goreng kacang. Bumbunya sudah mulai berwarna kecoklatan, tapi kalau di kamera HP ini terlihat warnanya putih ya, karena warnanya sudah kecoklatan. Dan wanginya itu loh, sudah wangi Coto Makassar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi dagingnya di presto, supaya masaknya gak lama. Jadi nanti air kuah dagingnya ini dipakai untuk kuah coponya ya. Tapi disaring dulu supaya gak terlalu banyak lemaknya yang terikut. Ini sudah kita tiiskan saja di sini. Dagingnya empuk banget. Ini sudah campur ya, ada hati, daging, enggak ada tuh kandungnya aja, jeroan. Ya, dipanggil.